Halo teman-teman sahabat itu, jumpa lagi bersama saya di channel Rariamon Bali. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membuat tutorial lagi teman-teman, yaitu tutorial cara membuat layang kotak kecil teman-teman. Nah bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dulu tekan tombol subscribe-nya teman-teman, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa like dan komennya. Tanpa basa-basi, kita langsung saja bikin tutorialnya. Let's go. Oke teman-teman, kita membuatnya dari sapu lidi teman-teman, lidi kelapa. Tonton ya sampai selesai teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Rariamon Bali. Kita bikin layang kotak terkecil teman-teman. Potong-potong dulu. Potong-potong. Potong-potong. Oke teman-teman, sekarang kita akan menukup layangan kotak terkecil teman-teman. Tonton ya sampai selesai. Sudah jadi layangan kotak kecil. Nah, sekarang kita ukur teman-teman. Panjangnya 19 teman-teman. Kotak kecil. Apakah mau naik? Tonton terus terhadap yang membeli. Kita tes terbang sekarang teman-teman. Yuk teman-teman, kita sekarang tes terbang layangan kotak terkecil di dunia teman-teman. Terkecil. Yuk, kita tes terbang sekarang. Kita cari tempat tinggi teman-teman. Ini angin kencang ini. Yuk. Kita cari tempat tinggi teman-teman. Kencang anginnya. Kita naik dulu teman-teman. Yuk kita keluarkan layangnya. Gampang buatnya teman-teman. Yang kotak. Naik.
Mutar-mutar dia kemana-mana. Mutar-mutar dia. Iya naik. Nah, kita gantung coba teman-teman. Kita gantung dia teman-teman. Kita gantung. Wih, ini harus angin kencang nih teman-teman. Anginnya kurang kencang nih. Kita nah, kurang kencang. Teman-teman, anginnya kurang kencang teman-teman. Kita coba lagi nanti. Biar kencang dulu anginnya. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa teman-teman subscribe channel Rengon Bali. Biar sampai 100.000 subscriber teman-teman. Dadah.